Wah, anjing lu. Hah? Katanya janjian upacara. Oh. Lah dia mah naksir anak kelas 3 pun masih lebih tua dia. Anak-anak mana ya? Aduh, kelihatan banget gimmicknya. Iya, kan masuk kan. Ah, ini dia nih. Egisel. Jadi. Sorry. Banyak kaget tidak sesuai dengan janjian. Iya. Iya dong. Kayaknya bapak nyiapinnya udah dari minggu lalu ya. Lupa gue, lo kan udah putus ya. Cerai bukan putus. Iya kan ini ceritanya sekolah. Oh iya. Iya udah putus. Lupa gue. Si Dika mana? Ah, dia mah masih gitu aja, masih ya enggak tahu padahal enggak ada netizen tapi ngikutin maunya pasar. Iya. Dia ikut upacara padahal enggak mau, pengennya nongkrong sama kita. Dia upacara? Iya. Ih, bego. Bego emang. Enggak bosan dia udah dijemur inbox 9 tahun. Masih jemur-jemur aja. Wah, anjing lu. Hah? Katanya janjian upacara. Ini dia pakai sepatunya plastik. Jangan kita bahas, Pak. Jangan dong. Biar gimmicknya mati, Pak. Ini dia udah nyiapin. Wah. Kamu jangan gitu dong. Di TV aku sering digituin. Dimatain. Iya. Padiga. Tanya dong. Padiga. Sama itu. Iya. Sering saya juga digituin. Kenapa? Gara-gara upacara nih. Gue pakai sepatu putih diambil sama guru. Kan harus hitam memang sekolah. Iya, katanya black shoes matter. Emang iya, kalau di sekolah penting. Iya. Kalau tidak membawa sepatu hitam ya kita akan dihukum. Iya. Kenapa emang sepatu harus hitam? Yang biar biar seragam, Pak. Iya, Pak. Ya kan orang beda-beda enggak bisa seragamin. Oh, giliran sekarang lu sok speak up lu anjing. Anjing lu. Jadi ini bawa sendiri apa dikasih sama guru? Iya, disita. Lu enggak pernah emang lagi upacara sepatu lu disita, akhirnya lu dikasih. Maksudnya mungkin kalau di sekolah biar status sosialnya enggak kelihatan banget kali, Pak. Jadi sepatu seragamin gitu loh. Kasihan banget si Sita ya. Tiap hari dapat sepatu banyak. Ini gara-gara gua dicakuin. Wah, sama anak baru lu enggak tahu. Ada anak baru. Ada anak baru ngondek emang mulutnya. Ngondek mah gestur, Pak. Mulutnya. Iya. Pak, kalau mulut ngondek gini. Iya. Kadang-kadang kalau ngomong gitu juga. Iya. Dicepuin, Pak. Pak, sepatunya putih, Pak. Sepatunya putih. Ini gini kalau ngomong. Iya. Tapi lu upacara datang terus enggak sebenarnya dulu waktu paskibra gua dulu, Bro. Gua tuh pembawa bendera, kalau enggak pembawa bendera kan ada 3 orang nih, yang tengah bisa 3 bisa 17 kan kiri. 17 Pak, saya bisa 6, Pak. Kan 3-3 belakang gitu. Kalau di sekolah mah 3 kali. Enggak, kalau 17-an. Sekolah lu sempit. Iya. Betul kan? Kalau 17-an tuh ada yang namanya formasi 17, Pak. Iya. Bawa bendera tuh yang bawanya satu tapi yang lainnya ngawal gitu, Pak. Iya. Iya, saya tapi pernah, yang mendekati yang bendera kan 3 orang. Iya, saya yang gerek. Ya, satu yang buka. Ya. Paling apes kalau kebuka kebalik tuh, Pak. Nah itu jadi putih merah. Itu semua enggak, yang deg-degan kayaknya bukan paskibranya. Warga lainnya gitu ya. Heeh. Mm-hmm. Kebalik enggak ya? Brak, kebalik. Ada yang mampus gitu. Iya. <gini. laughs> Yang paling anjing tuh yang mampus lu gitu. Kalau enggak ngelipet gitu. Yang ngelipet ya, maksudnya crack gitu kelipet. Kalau gua mah dihuhin di pas kebalik kan gua nih yang giniin. Waktu zaman gua SMA, set. Diem tuh anak-anak, temen gua tai. Wuh! Si anjing! Lu pernah jadi si anjing! Temen gua sekarang sesuai bakatnya, dia sekarang jadi itu. Koordinator penonton. Betul! Paskibra tuh susah, Pak. Maksudnya, susah, Pak. Itu, kan, sih. Kan harus harus pas. Indonesia Raya, harus berhenti gitu, Pak. Yang biasa, apa namanya, jadi pengibar bendera kan emang ikut ekskulnya paskibra. Iya, saya paskibra. Karena kan saya naksir kelas 3. Kelas 3 itu dia paskibra. Gue pokoknya masuk paskibra karena naksir orang. Oh. Lah dia mah, naksir anak kelas 3 pun masih lebih tua dia. Iya. Orang TU. Lu pernah dapat peran apa? Gua jadi pemimpin upacara pernah. Pemimpin upacara? Yoi. Enggak percaya. Lu lapor. Iya. Lapor. Pak, di warung banyak orang. Iya. Iya. Di warung banyak bocah-bocah tuh, Pak, pada ngerokok gitu. Enggak, Pak, bercanda. Itu karena lu emang ikut di karena jangkung, Pak. Oh, berarti lo ditunjuk? Ditunjuk, jadi pemimpin upacara ya, karena biasanya kelas kan ganti-gantian tuh. Iya, tiap-tiap kelas. Oh, di-rolling. Iya, di-rolling. Karena kebetulan gua ketua kelas, posisinya saat itu kayaknya nih yang paling pas buat kelihatan paling depan tuh Uus udah jadi pemimpin upacara. Iya. Oh, iya.
Paling kasihan kalau ada petugas paskibra yang pingsan, Pak. Kalau siswa mah ya udah pingsan, tapi kalau pas dia lagi tugas, dia yang pingsan itu kan kasihan. Tapi Pak, waktu upacara itu celah untuk pura-pura pingsan juga banyak, Pak. Drama ke UKS. Ih, sumpah. Iya kan? Sumpah, itu kadang-kadang saya apa ya, untuk bisa ngebuat si ceweknya bertahan, saya peluk dari belakang, Pak. Oh, dia kan jatuh gini nih. Iya, saya peluk dari belakang, terus kayak sarang he. Harus samita. Om serigadeo, Pak. Gitu. Jadi kayak film Korea. Film Korea tuh ciri khasnya bukan cium bibir, Pak. Bukan pelukan. Peluk belakang. Oh, iya. Emang pinter langsung ke. Kan bisa begini, Bapak. Hah? Kan bisa dibawa. Enggak, Pak, begini, Pak. Begini. Oh, gini meluknya. Ah, enggak pernah nonton Korea lu. Kan dari bawah juga bisa gini terus gini. Hey. Oh, itu jam terbang sih. Iya. Iya. Jadi pemimpin pernah, pemegang ini Pancasila pernah, pembaca UUD pernah. Gila. Paskibra pun pernah. Gila. Yang ngarekin bendera pernah. Gua sih enggak pernah. Enggak pernah. Pernah mau. Maksudnya ditunjuk sering tapi enggak pernah mau. Oh iya, yeah. Karena enggak pernah mau gua. Males kan karena? Iya, karena males. Tapi upacara gua enggak pernah bolos. Selalu upacara. Selalu upacara. Mau hari Senin mau gua telat pasti gua datang ke lapangan upacara. Oh. Cuman abis upacara kalau lihat nih susunan pelajarannya apa, kalau tiba-tiba pelajarannya berat, fisika, kimia, apa matematika. Nah, udahannya bubar upacara, semua balik ke kelas, aing enggak. Cabut. Warung. Gila lu. Lu gua pun kalau misalkan gua jadi anggota upacara, Pak, ya udah jadi biasa, jadi rakyat tuh. Depan kan, yang biasa baris, biasa per kelas gitu kan. Gua paling depan, Pak. Lo bukannya kalau paling tinggi, oh iya paling tinggi paling depan ya? Enggak, paling belakang harusnya. Paling belakang kan? Tapi saya paling depan. Kenapa? Karena kalau saya upacara, saya di depan nih, Pak, belakang saya tuh cewek-cewek boncel, Pak. Jadi bayangan saya kan tinggi, Pak. Oh, dia ngadem. Dia ngadem, Pak. Oh. Karena itu hasilnya adalah bubur satu sama es teh manis satu, Pak. Iya. Saya sarapan kalau Senin doang, Pak. Sisanya mah kagak. Seriusan dah. Oh, Bapak jual jasa ya. Dulu awalnya saya mau aja berkorban gitu buat buat cewek nih, Pak. Namanya Ajeng, saya masih inget banget, Pak. Khusus depan gua dong gitu. Itu tuh cewek yang gua suka. Si Ajeng. Si Ajeng nih. Ajeng lu. Gua. Nama gua itu. Uus kan Uus tinggi depan gua ya biar gua ketutupan sinar matahari katanya. Ya udah enggak apa-apa, gua kan seneng ya. Lama-lama kok jadi kebiasaan, Pak. PDKT enggak maju, enggak mundur segitu aja suka kok konstan. Kayaknya gua enggak jadi-jadi nih gua malu gitu. Akhirnya gua ngomongin, "Udah deh gini aja, Jeng, kalau lu mau pakai bayangan gua, bayar dah." Gua bilang gitu karena gua udah patah hati, Pak, karena udah ditolak waktu itu. Jadi saya duitin. Tinggi lu waktu SMA berapa sih, Mas? 185 apa 184? Berarti, Pak, pas giliran kelas lu disuruh jadi paduan suaranya, lu kalau enggak nyanyi paling kelihatan dong. Iya, kan? Tapi guru tuh selalu punya peranan lo. Maksudnya pasti tipikalnya itu beda-beda. Ada yang ngawasin barisan, ya kan? Ada yang ngelewatin tiap lajur buat nyari kalau sepatunya ada putihnya disengkat atau dasinya ditarik gitu kan. Ada yang pelepah, Pak. Pelepah itu apa? Pelepah tuh jadi pas kita lagi upacara nih, di belakang ada yang atributnya kurang lengkap tapi ikut upacara. Pakai penggaris kayu, Pak. Oh iya, plak. Gitu. Pelepah. Gitu Pak bunyinya, apa enggak mungkin? Plak, enggak mungkin, Pak. Ada yang guru tukang culik. Yang misalkan ada pelanggaran udah langsung tarik, tarik ke belakang. Gua heran nih sama guru-guru ya, bisa ngelihat kan dia pakai kacamata nih dasarnya, kacamatanya ditaruh di atas. Tapi bisa ngelihat gitu gerak-gerik kalau ada yang aneh dari jauh tuh malah begini. Iya. Tapi malah kelihatan. Kalau pakai kacamata kan harusnya gini ya. Iya. Ini malah jangan malah nih. Gitu. Kan makin enggak kelihatan. Malah blur. Iya. Biar dia biar goblok maksudnya. Kemarin gue lihat ada orang upload di TikTok, lucu banget, Jo. Maksudnya gue relate banget. Ada guru-guru gue yang jenisnya kayak gitu, gitu. Guru-guru gokil ya? Hey, thank you loh. Crazy awesome teacher. Crazy awesome teacher. Iya, itu kalau pakai bahasa logat Thailand bisa crazy awesome teacher. Iya, teacher. Us, karena film ini tayangnya 190 negara, coba bahasa Prancis kira-kira gimana? Guru-guru-guru-guru. Bahasa Korea, tayang di Korea, Us. Guru-guru gokil. Seseng-nim, seseng-nim, asukeo samida. Tapi seseng-nim memang itu arti guru. Seseng-nim. 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 Iya. Guru. Seseng-nim, seseng-nim, asukeo samida. Jepang. Sensei, kimochi? Kimochi.
Arab takut tuh. Kan bahasa. Iya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Wah, lu ada takutnya juga, Us, sekarang, Us. Ya udah. Gurak-gurak ngopi. Aman tuh, aman, aman. Cuma main logat doang. Main logat. Iya, iya, aman tuh, aman, aman. Apalagi? Hah? Tahu enggak guru-guru kukil bahasa Eskimo? Hah? Betul. Gak tahu kan? Tahu, tahu, tahu. Gimana tahu tuh? Guru-guru kukil. Seneng saya. Tidak salah saya temenan sama saya 5 tahun ya. Coba coba puterin yang di TikTok deh. Oh, TikTok. Lu pasti pernah deh punya guru dengan karakter itu. Dua jam. Yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Oh iya, 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 ada, kayak gitu. Dan ini siswanya kurang lengkap, siswa-siswinya itu kayak PMS, kadang-kadang pingsan, ya kan. Ada yang improve kayak gue kalau lagi nyanyi. Dokumentasi juga bener gitu loh. Dulu kan kameranya zaman Tustel kan. Iya, kalau zaman Tustel tuh kayak guru tuh nggak tahu kenapa kayak susah banget ngekernya gitu loh. Kayak kagok pegang kamera. Betul. Iya, iya, iya. Hasilnya ngeblur juga kan. Sekarang juga gitu kalau pakai handphone kan juga gitu, orang kadang-kadang gitu. Kok gambarnya ke saya? Sama yang itu tadi, kalau kepala sekolah udah ngomong pasti panjang. Panjang. Pasti. Kadang-kadang ngasih plot twist, Pak. Maksudnya gimana? Ibu itu kecewa sama kalian. Setiap hari Senin ada saja yang tidak membawa atribut-atribut untuk upacara. Tapi di balik itu, ibu bangga. Gitu. Plot twist. Plot twist. Iya, plot twist sinetron ketebak. Tapi ya udahlah. Gitu. Kayak lumayan, maksudnya kayak kita biasanya kalau kayak gitu disorakin tuh. Gitu kan. Tapi ibu bangga karena sekolah kita mendapatkan nilai tertinggi satu wilayah Jakarta Barat. Gitu. Terus murid berprestasi dipanggil depan. Terus kadang-kadang suka ini, suka over. Karena udah dipuji nih, seolah-olah bisa melanggar gitu. Pas ini, kita mendapatkan nilai yang sangat-sangat bagus di wilayah ini. Lempar topi. Wuuu! Gitu. Hei, gitu. Ngapain? Kita ngapain? Gitu. Ya kan, selebrasi ya. Maksudnya kita gak boleh seneng ya. Seneng aja diatur. Masa gak boleh lempar-lempar topi? Kalau 17-an di sekolah pasti bikin lomba-lomba dong? Lomba-lomba itu kelas meeting. Kelas meeting. Kelas meeting. Lu termasuk partisipan gak? Pasti, basket pasti. Basket. Iya. Lu, Ding? Bola. Gua kan ketua bola di SMA gua. Sama biasanya kayak misalnya kerja bakti antar kelas. Iya, kerja bakti sih paling. Iya kan, kelas ya. Kelas mana yang bersih itu nanti dapat hadiah. Itu pasti yang enggak dapat kerjaan kan yang ikut kerja bakti itu yang betul. Udah sisa-sisa si yang culun, gak bisa partisipasi. Si culun, enggak bisa main basket. Iya, dia. Bola dia. Sisanya bersih-bersih kelas. Yeah. Salah sendiri enggak aktif. Kalah lu sama provider. Provider gua aktif, lu kagak. Boleh tuh. Mereka tuntutannya udah makin tinggi ya. Iya, anjing ekspektasi makin tinggi nih anjing nih program. Tapi santai, kita masih ada dua orang yang akan datang ke sini dan mencoba ekspektasi itu, Pak. Iya. Iya. Satu yang cepuin gua. Iya. Oh, yang cepuin lu ya? Iya. Mulutnya, Pak. Banget. Kalau ngomong nyet mulu. Iya. Tapi mesin ayam gimana nyet? Goreng nyet. Ya kalau menurut gue sih goreng nyet gitu. Yang kayak, lu mau makan apa hari ini? Ayam penyet. Ayam. Ngomongin gue ya? Ini yang nyepuin lu? Ini nih yang nyepuin gue nih. Ah, gak apa-apa lah. Sama-sama tatoan. Bilang sama bini lu, katanya mau bikin tato. Tatonya atas izin istri. Ya enggak apa-apa. Ini aja gua tato enggak yakin gua tato. Kan? Enggak yakin aja gua tato gimana yakin? Emang kalau tatoan temennya banyak, Bang? Banyak.
mau bang. Ya ntar kalau tatuan ini gara-gara kenal sama Uus nih. Iya, masih sama siapa batalan di mana-mana. Gue jatuh bang. Lu anak baru ya lu? Gua anak baru. Pindahan dari mana lu? Gua SMA Don Bosco, agak orang kaya, sorry. Lu sekolah di, dari DB lo dulu. Gua DB, enggak naik kelas, gua pindah ke Citabuana. International school ya. Terus ke gua tadi AIS. Lu pindah-pindah kenapa? Gua emang enggak naik 2 kali. Karena goblok apa karena kasus? Lebih goblok. Oh iya, kelihatan. Terus bokap gue datang naikin dong, tapi pindah sekolah ya gitu loh. Oh iya, biasanya biasa gitu kalau. Enggak ada kan? Iya, naik tapi harus pindah kelas. Iya. Berarti lu total SMA berapa tahun? 5 kali gue. Gokil. 5 kali pindah-pindah. 5 kali pindah-pindah, enggak naik, enggak naik, enggak naik, enggak naik gitu. Akhirnya pakai C endingnya. Iya. Nama sekolahnya Al Madrasyah. Dari DB, DB AIS Cibun SMA gue di Malaysia. Yang ini pakai C aja gitu. Iya. Terus gue kuliah di Lim Kok Wing. Lo ada yang tahu nggak? Apa Lim Kok Wing? Ada, dia kayak sekolah art gitu. Oh sekolah art. Di mana? Di Malaysia. Oh. Terus gue ketangkep. Enggak, gue ketangkep. 18 tahun. Iya. Ketemu anak Jakarta di Malaysia yang tajir-tajir kan. Baru kenal narkoba. Kenarkobaan, bray. Kenarkoba. Lewat ya, lewat. Iya. Ditangkap. Orang Indonesia ketangkap di Malaysia lu. Cuman kalau di Malaysia, kalau lu masih di bawah 18 tahun, lu enggak di penjara. Lu kayak rehab langsung. Rehab sama lu kayak bersihin toilet, bersihin ini gitu loh. Lebih fair. Tapi lu tipikal siswa yang gimana dulu di sekolah? Maksudnya yang bandel. Yes. Tapi kalau lihat dari gaya-gaya lu sih yang paling Badung ya. Badung. Enggak, maksud gini, tapi tongkrongannya sama perempuan gitu. Iya, lu nongkrongnya sama perempuan-perempuan. Enggak. Lu mau lebih menghibur apa yang truth? Yang truth. Truth. Gue yakin truth lu aja menghibur gitu. Oh iya. Enggak. Soalnya kalau gue ngomongin truth, dark. Enggak apa-apa. I got a problem with drugs, bro. Permasalahan di situ. I got a problem with sekolah. Iya. Lu maksudnya yang berapa meter tuh? Yang 200 meter apa 400? Drug race! Drug race! Beda! Emang kalau host inbox gak bisa dibohongin begitu juga? Soalnya dia kalau urusan beginian ini begonya no drugs. Oh, oke. Okay. Begonya enggak ada obat. Iya. Jadi sekolah lu emang berantakan aja. Lu jarang masuk dong berarti. Gua jarang masuk. Oh. Gua ketahuan ngebugs dikeluarin. Ketahuan ngeboti dikeluarin gitu. Di sekolah lu 5 kali. 5 kali. Cause I love drugs so much, bro. Anjir. I love it. Dulu. Kalau sekarang the BNN depan. Lu SMA udah tato belum? Belum lah, belum. Oh. Tato pertama lu kapan tuh, Nat? Gua di Malaysia. Yang mana? Pas kuliah. Di sini tulisannya di sini udah lagi. Bapak gua langsung ganti. Tangannya foto. Kan? Iya. Gua kira mungkin dia dapat WC yang slotnya jelek gitu. Slot. Udah bisa nilai, Us. Si anjing ya, anjing. Enggak sampai ke kru, sampai ke kameramen ada aduh kurang gue. Anjing. Sampai tuh anjing. Iya, bro. Tapi ini realita yang gue ingin hadapin karena kalau di tempat lain kadang-kadang suka gitu belum lucu dong gitu. Ya kan emang disuruh. Disuruh. Jadi lu enggak punya dari dulu. Enggak punya memori masa sekolah dong. Gua sampai skip, gua sampai lupa SMA gua gimana. Nongkrong-nongkrong sama teman sekolah juga enggak? Skip. Maksudnya kayak kita menurut kita bandel udah ngerokok di warung atau minum alkohol di warung itu menurut lu udah lewat berarti itu. Lewat orang gua gini. Siapa yang ngeracunin lu pertama dulu? Ya teman-teman Don Bosco gua dulu. Namanya juga anak kecil terus dapat itu dari bokap kan. Jadi ya udah pakai buat yang enggak jelas gitu loh. Tapi ini dulu ya. Dulu. Gua tuh drugs boy pas SMA. Gokil. Makanya gua sedih. Tapi kan orang banyak gini, orang tuh yang paling nempel kadang-kadang memori waktu SMA tuh nempel banget dibanding SMP, SD. Berarti lu enggak punya kisah naksir satu sekolah. Kan gue 5 kali pindah, gue ngapa-ngapain. Nah, susah loh jadi anak pindahan tuh susah loh. Susah dong. Lagi kan? Susah. SMA pertama gue tuh Bunda Hati Kudus. Katolik banget. Suster. Pas gue masuk, bukan gue nih. Tapi susternya masuk ke dia sih.
Maksudnya emberan. Bokapnya lebih peka sih. Ya udah kalau sekolah Katolik enggak mau, yang gaul dikit aja Don Bosco. Ngomongnya DB. Langsung rusak. Rusak di DB. Rusak. Gitu, Bro. Aduh, waduh. Ini guru. Ini kepala sekolah pecep guru. Guru. Lucu nih. Waduh, tasnya baru, Pak. Pak, kok pakai tas tentara, Pak? Terus diem toh. Salim. Salim. Minggu lalu makasih loh Pak, nggak datang jadinya pelajaran kosong. Iya. Oh, minggu lalu saya menghadapi debt collector. Iya. Pak, kok nggak ditegur Pak, celananya iya, pendek. Iya Pak, nggak pakai pakai celana pendek Pak. Saya mau tanya ini, sampean murid sini? Murid sini. Baru pas upacara saya lihat nggak ada gitu loh. Iya, tampang kayak begitu. Begini. Kan saya di UKS. Oh, di UKS. UKS. Yeah. Unit kesehatan Sekong. Iya. Sekong artinya apa? Itu Pak. Belok. Belok. Oh, Pak. Belok. Iya. Oh, belok. Ya, nyet iya. Gimana? Belok nyet. Lagi. Bapak kereng nih, lu nyet. Kok berani Pak dia, Pak? Pak murid baru berani-beraninya sama Bapak Francisco Saverius Kartotuying. Udah dah. Siapa Pak kartu tuh yeah. Oh, kalau di KTP FX kartu tuh ye. Panjang ya namanya. Panjang karena lebih aman kayaknya kalau bercandain agama saya. Daripada saya pakai nama depan yang lain-lain, panjang. Bentar ya, ini tadi menanya-nanya kenapa saya tas baru. Tasnya baru loh. Kenapa Pak? Ini kalau diceritakan panjang ini. Oh. Apa? Apa? Belum ada sih, Pak. Jangan nyeletuk O kalau gitu. Kalau nyeletuk O, tak pancing. O. Bagus, Pak. Iya. Jadi ceritanya ini panjang. Bapak dulu anggota militer. Lah, ini menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus. Iya. Bapak jadi teringat masa muda Bapak dulu. Yes. Pernah muda, tuh. Pernah lah, pernah muda. Kamu pikir saya pinjamin button apa? Keluar-keluar wes tuwo gitu. Loh, itu teman saya, Pak. Itu teman saya. Dengan ini. Dengan masa muda Bapak apa hubungannya sama ini? Dulu kan saya memang cita-citanya masuk tentara. Tentara. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Ini loh. Saya masih membasmi buta huruf dan membela kemerdekaan, dia kan belum dibuat. Iya. Dulu kan nyebutnya tentara. Tentara. Oke, tentara. Sekarang tentara. Betul. Dulu Bapak tuh pingin banget. Iya, pingin banget ikut tes fisik lari 12 menit berapa keliling semua. Tes teori segala macam lancar, saya nilai-nilai terbaik, masuk pantohir terakhir pilek. Anjing. Mohon maaf. Pilek. Cerita sepanjang itu punchline-nya pilek. Lumayan works kan. Iya. Dan pilek itu ketika pantohir kejadian nyata banyak rekan-rekan sejawat saya dulu gagal. Gara-gara pilek. Jadi tuh ngomongin masalah pilek ya? Oh iya pilek. Oke, jadi ini panjang ceritanya. Tadi tak lihat-lihat lagi upacara. Yes. Iki loh, cici loro telu. Cuman Andika doang yang paling depan. Yeah. Ini duanya kemana? Ya kita soalnya gak pake Yamaha Pak, yang di depan dia. Oh, yang lain makin ketinggalan. Iya. Benar. Bukannya masalah apa? Ini dua di belakang yang enggak apa-apa. Yang saya lihat itu Dika loh. Kenapa? Kenapa? Di depan, Pak. Memang dia enggak ada salahnya. Yeah. Sepatunya memang hitam. Kenapa? Tapi kok yo gede sebelah. Coba diangkat kakinya loh. Loh, udah. Oh, udah loh, coba, Pak. Enggak merhatikan gini kebanyakan minum di belakang. Pak. Bapak enggak dengar ya tadi dia pakai sepatunya bukan hitam juga. Iya, putih. Mas jadi hitam kan? Cuma ketika kalian ngomongin itu Bapak lagi diajak cheers. Jadi Bapak enggak mudeng gitu loh. Dulu saya kan belajar juga biologi. Cuman pada praktek bukan teori. Lebih tepatnya praktek-praktek biologi terselubung gitu. Kenapa? Kenapa? Mereka bertiga enak keluar di punggung. Kita dalam. Gue masih di perut kok. Enggak. Orang bini lu kan hamil duluan kayak gue. Wah. Wow. Oh, iya sama ya. Udah hamil duluan dihujat lagi. Iya. Kata, itu bukan kan digawinin aja sih biasanya karena iya, cuma kan kalau Indonesia enggak pasti. Ya kan? Ih, hamil duluan. Enggak apa emang saya beda sih, Pak. Kenapa? Berenangnya itu. Jago. Gitu dia. Enggak.
pasti atlet pelada ya. Berenangnya giat banget. Bisa gaya punggung, Pak. Iya. Giat banget. Itu yang nyampe ujung kolam bisa salto gitu, Pak. Tak gitu loh, Pak. Salto, teng. Balik. Mau ya salto dulu. Salto, teng. Kok. Loh, itu sekomburi.com. Aduh. Kalian tuh kalian ini banyak materi dibuang ini takutnya, Pak. Iya, bukan maksudnya gini, saya tuh seneng loh akrab sama murid-murid gitu loh. Tapi ya saya tuh senengnya bukan ditakuti gitu sama murid-murid. Yang penting kita akrab, jadinya murid-murid nanti tuh bukan takut tapi segar. Respect juga. Iya, percuma kita... kalian salim-salim tapi di belakang gua anjing kok. Benar-benar, Pak. Setuju saya, Pak. Iya, mending di depan ya, Pak. Iya, mending di depan sekalian. Moga 1 2 3 anjing. Tapi karena saya tahu Pak Karto seperti apa, kayaknya kurang lengkap, Pak. Oh, anjing, anjingnya dititipin. Ah, lebih tepat anjingnya diusir warga, Pak. Karena anjingnya berisik mulu. Padahal berisiknya cuma wuh. Ya anjing, jenengnya anjing gonggong. Iya, 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 iya. Saya tuh mending kalian tuh kalau nanti di belakang tuh doain saya lebih daripada di depan saya, kalian gak sopan tapi di belakang doain saya. Oh, iya. Tuhan doakan Pak Harto biar cicilannya lunas. Mobil baru. Iya, karena seperti yang saya ketahui Pak Harto ngambil mobil lo programnya di paus. Program di TV kok nanti direvisi tapi pemainnya. Bukan kontennya. Bukan pemainnya. Harusnya kalau programnya kurang bagus kan yang disalahin tim kreatif. Iya. Kok malah host gitu loh. Mudah-mudahan hostnya nggak keris sambel ya, Pak. Iya. Makanya saya tuh kemarin-kemarin, wah capek saya nggak nyari sampingan. Saya ngeles-ngeles ke anak-anak. Bapak emang nggak dapet apa-apa. Les private. Nggak dapet apa-apa. Ada beberapa les. Loh, katanya ngeles-ngeles. Oh, bukan. Bukan ngeles gitu. Memberikan pelajaran tambahan. Oh, ini tadi. Pelajaran apa itu, Pak? Anak SD ini berhitung. Berhitung. Iki. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, itu punya anak bapak ya? Lah iya. Saya kan kalau beli barang buat anak yang penting harus ada kembali rupiahnya gitu. Oh iya. Kan kayak inilah ini. Oh, nah, this is 6 or 9 gitu loh. Ojo jawab 69 ya. Ojo. Ojo. Duh, iki 9 or 6. Ngono lho. Oh, okay. Tapi jadi, Pak, ini tuh bisa 2 kali, Pak. Ke mana? Ini 9 2 kali. Pak, jangan 2 kali, Pak. Kenapa? Kenapa cakep tuh kalau nomor kembar biasanya. Kalau 2 kali kan paling extend ya. Iya. Karena kalau satu sesi udah enggak muat. Iya, iya, iya. Beres kentu. Iya. Lemas-lemas ada telepon. Lanjut mau ya. Mau di extend apa enggak? Iya. Iya lagi. Iya ya. Loh iya. Iya, benar. Ada lagi saya belajar menggambar. Apa itu? Ya, ya, itu yang bisa dihapus, Pak. Betul. Ini kalau zaman kita rugos, bukan rugos sih. Bukan rugos. Kertas apa? Kertas apa? Kertas apa? Saya. Ngono lo. Ya, kayak punya gempi loh. Gading. Bisa dihapus tuh. Gempi. Lah. Kok tanda tanya, Pak? Lo belum tahu siapa who's next. Apa? Saya Pak ingin berkabar, Pak. Boleh, hapus, hapus. Saya hapus dulu. Hapus dulu. Apus. Nah, ngono lo. Ini, Pak. Ini kalau ini enggak bener nih kayak ini. Bukan bilang apa? Masih dipakai anak saya lo. Bapak ini, izin enggak izin? Ini Pak izin tadi, Pak. Apa itu artinya? Kok coret-coret? Ini saya sedang menggambarkan perasaan istri Bapak ngeliat Bapak ngomong kayak tadi, Pak. Berantakan, Pak. Iya. Ya wes lah kalau gitu ya, Bapak mau lanjut mengajar lagi. Oh iya, Pak, iya, Pak. Bapak mau kemana lagi? Sebentar. Tak tes masih bagus enggak? Bagus. Jangan sering-sering gaya gunting ya. Iya. Itu gaya gunting gimana tuh, Pak? Ini, Pak, tes, Pak. Iya, Pak. Kurang-kurangin di tempat umum. Pak, saya, Pak. Anjing. Boris anjing. Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Yang ini, Pak, coba, Pak. Wah, kenapa tuh, Pak? Kayaknya terakhir tadi sore ya, Pak? Bukan masalahnya tadi sore. Apa tuh? Kurang-kurangin korban. Pak. Hey, Pak, yang mohon maaf ini seminggu orang cuma 7 hari, korbannya 8. Ini, Pak.
ada yang sehari dua. Pak, yang ujung, Pak. Yang, oh, yang ujung. Ujung. Yang ujung, Pak. Dengkulnya udah terbuka. Iya. Hah, ini kenapa? Kenapa? Lebih terbuka sama diri sendiri ya. Kenapa? Enggak, yang tadi gue bertiga nih soal seks dan sperma. Pak, boleh saya coba enggak, Pak? Waduh. Kenapa dia ke psikologis? Kita boleh coba, Bapak. Ya, ya boleh, boleh. Coba, Bapak. Mau membales ini semua. Ya kan? Coba, coba, iya, Bapak. Iya. Coba, Pak, ya. Apa tuh? Apa tuh? Apa artinya tuh? Apa? Kenapa? Gak usah cari yang bayar, Pak. Wah. Karena lebih baik beli sate daripada melihara kambing, Pak. Iya. Coba gitu ya. Ya. Pak, ada pesan-pesan di hari kemerdekaan, Pak. Iya dong, Pak. Jadi pesannya untuk generasi muda-mudi, yes, bangsa ini. Apa, Pak? Kita belajar itu tidak melulu mesti pakai seragam. Hmm. Harus pakai apa? Ketika kita tidak memakai seragam, kita belajar dari lingkungan masyarakat kita. Oh, bener tuh, Pak. Ya, belajar bisa di mana aja. Yeah. Okay. Pelajaran pentingnya adalah belajarlah menerima kenyataan. Berdamailah dengan diri sendiri. Paling susah itu, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Lebih baik salaman gini-gini daripada sok-sok alim di belakang. Wasu. Makasih, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Podo-podo. Ya, podo-podo. Bapak mau terjun payung. Bapak saya takutnya Bapak loncat. Bapak mau turun di Miramar ya, Pak? Enggak, orang saya penghuni Cinhok. Kebanyakan cheers. Kebanyakan cheers. Lanjutkan lagi ya. Makasih ya, Pak. Mau ngeloting. Tapi lu ada enggak dulu pengalaman lu di sekolah, lu respect banget sama guru itu? Yang ibaratnya ada, Pak. Guru lain ngeliat lu nakal tapi guru itu bisa respect banget ngasih lu motivasi. Namanya Bu Resti, Pak. Nah. Kenapa? Uus, kamu itu nilai eksak kamu jelek-jelek. Oke. Okay. Yang eksak tuh hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Oh, okay. Matematika, fisika, apa gitu segala macam jelek. Tapi kamu tuh setiap kali ujian kalau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nilai kamu paling bagus. Kamu enggak, jangan pernah ngerasa kamu harus beda jurusan dengan apa yang kamu sukai. Misalkan kayak teman kamu nih ada yang dari IPS maunya ke ekonomi, ke manajemen gitu. Yes. Kalau menurut ibu, kamu itu cocoknya di sastra. Kenapa? Lo akhirnya kuliah di sastra. Karena dia pikir ya kita maksimalin apa yang lu bisa aja. Oke. Gitu. Jadi Uus juga enggak ibaratnya ntar masuk ke jurusan sastra pas lagi kuliah bisa maksimal di sana. Kalau lo guru apa yang paling lo ingat? Gua ada wali kelas gua kelas 3 dulu juga ngomongnya gitu. Di saat gua datang sekolah pakai tindikan baru gitu. Di saat semua guru lain ngeliat, oh bandel nih bocah nung. Anda nidik di kiri apa kanan? Saya kiri kanan. Oh iya, oh, kiri kanan. Gua kanan satu, tapi kalau kanan doang teman saya. Oh gitu ya. Iya. Dulu awalnya gua kiri satu, terus habis itu kanan satu. Terus kok jadi kayak perempuan gua tapi kirinya satu. Oh, lu kiri kiri kanan kuliah saja ada pohon cemara bukan? Kuliah saja ada pohon ceramah. Apa ini ditindik? Tapi tuh wali kelas gue gak pernah marah, Jo. Maksudnya, ya dia selalu ngingetin, oke lah lu nakal dikit lagi kok SMA, ntar lu keluar dari SMA terserah. Tapi kalau gue lihat lu tuh sebenarnya pintar, lu punya bakat. Kayaknya lu bakal jadi artis, salah satu orang. Dia ngomong gitu? Salah satu siapa namanya? Nah itu gue lupa. Nah, oke. Kalau lu, Pak Gading? Kalau lu, Pak Gading? Gue paling ingat sama Bu Purba. Tapi udah almarhum dia, orang Batak, guru agama, tapi kelihatannya kayak galak. Cuman kan kalau orang Batak maksudnya nada ngomongnya kan memang kenceng kan, bukan keras ya, tapi kenceng. Gitu. Kayak Bu Resti maksudnya dia kalau ada orang masalah, diajak ngobrol sama dia. Kalau misalnya kita sakit, dijenguk ke rumah kayak gitu. Dia emang suka aja dia bergaul apa ngajak ngomong anak-anak gitu. Jadi, oh, dia care banget ya. Kalau misalnya gua misalnya pasti ada tuh. Tiba-tiba kalau kurusan, kamu sakit ya, kamu ada masalah apa gitu. Cerita sama ibu gitu. Okay. Baik banget. Kalau ke saya gini, kamu kurusan ya? Abis ngapain kamu? Oh, jadi stigma karena udah pada tahu gitu kan dengan kasus-kasus lu yang dulu-dulu. Enggak usah diomongin. Ya maksudnya kasus-kasus lu yang maksudnya dulu bilang tadi. Jadi guru-guru perlu tahu maksudnya lu pindah karena kenapa. Iya. Gitu. Tapi akhirnya lu motivasi lu selesai tuh semua sekolah tuh. Ya pakai C. Berarti lu asal ya udah deh yang penting lulus. Yang penting lulus. Bapak ibu gua juga udah lu penting lulus denyet gitu. Ya gitu lah. Jadi enggak pernah nuntut ya?
nggak pernah dia nilai akademis kan ada yang orang tua ya udahlah yang penting sekolah lu kelar dulu gitu. Yeah. Harusnya iya. Soalnya kakak gue tuh S2, S1 di Australia cuma 2 biji. Adenya ini loh yang S tunggu. Badung. Nah, pasti ada yang busuk sih di antara 3. Pasti ada kan? Biasa di keluarga ada satu yang error. Kalau di keluarga lu siapa yang error? Ada. Ada kan? Ada. Ada tahu. Lu ada. Kan lu cuma lu mah baik. Oh iya, lu doang yang ada. Kalau lu dia enggak gini, lu nyanyi udah error, ngapain gua nanya lu? Iya, gue. Lu paling error. Gua orang pertama di keluarga gua dari bokap dan nyokap yang tatoan. Jadi di keluarga gua ada tuh om gue. Om gua tuh tatoan di punggung. Tatoan di punggung. Tulisannya apa? Tulisannya aduh, harus lucu enggak? Enggak apa-apa. Ini lagi jujur. Enggak ada, cuma gambar naga doang gitu. Gambar naga. Iya. Naganya terbang enggak kayak di stadium? Aduh, masih ada. Dragonfly, itu dragonfly, bukan. Okay. Enggak ada juga. Stadium ada tanya bodat tuh. Ya, ada. Lu dulu stadium juga. Wow, Paul, gua datang Kamis. Lu minum habis? Habis. Mau gua pesenin? Boleh. Bonita. Bonita. Enggak rusak kaos lagi. Ini kan guru yang tadi ya? Bukan, beda. Bonita. Bondang Bonita nih bukit guru. Oh iya, Bonita. Bukit. Aduh, rusak lagi baju bedas Ebirot ya kan. Emang Bonita suka anak band. Anak band. Eke kalau lihat anak band tuh kayak ya langsung nah, gitu loh. Empat kali. Iya, maju mundur. Gitu loh. Ini anak band. Iya, apalagi pas sudah dikerjain lagi makin gila. Sampai geter tuh enak ya. Iya. Ini anak band loh. Anak band. Eka berasa di lantai 4 nih. Tadi kan ngomongin naga terbang ya. Iya. Eka biasa di lantai 4. Iya kan. Emang terbang jam terbang. Tintus. Tintus, 4 stanky. Bedanya apa aja tuh? Bedanya apa aja? Bedanya sebutin. Beda nih, melat 4. Terus ntar naik tangga setengah. Ember. Itu yang ada sofa-sofa semua. Ember. Iya. Itu kayak... Kalau udah enak nih, naganya terbang kayak besar. Kaisar-kaisar Romawi pada bangun. Bangun. Ember. Itu. Kalau lantai 2 jelasin dong. Lantai 2 kenapa? Jengong. Jenggong. Eka pura-pura Lupita Johnson aja. Emberan. Mohon maaf nih, kerannya gak mau turun, bajunya masih bagus. Bentar nih, kata tadi ada Sapose yang enak band, anak baru. Anak band. Iya udah. Ibu gue pelan-pelan. Aduh enak. Kena mata. Emang kadang begitu. Iya, rencana di mulut kok ke alis. Bandel. Orang masih sini kan. Eke capek bikin eyeliner ya. Mana alis udah cung banget ya. Iya, Lambretta tuangin. Oh iya, Eke Polonia nih. Kok bahasanya sama? Iya, kok ngerti banget. Temen iya. Kerja dulu. Ember. Oh. Dulu Eke kalau pesen sama Desa. Oh. Eke kan lagi nih, kapten datang dong. Buat tas pinggang tuh biasa tuh ya. Itu Yei kan? Iya. Bulak-bulak, Beb. Bukan lagi. Desa nanya, apa yang lagi bagus? Ember. Ini yang lagi bagus sekarang, Nek. Ember. Iya, ini apal ya. Terus Desa nanya, Beb, jangan yang halus-halus, Eka mau yang batu-batu. Oh, indang. Kerikil tajam. Yaudah, Bonita, terima kasih. Oke, makasih. Yeah. Ini Eka tinggal aja apa mau di keeping aja dulu biar nanti. Keeping dulu aja, keeping dulu aja. Ya. Oke, yaudah, have fun kalau gitu ya. Oke ya. Iya. Bye, kiss dulu. Bye. Dah Bonita. Jaya Bonita. Supervisor Ayan, voucher 1111. Iya. Jatuh. Masuklah sekarang. Ya udah. Goreng dikit. Saatnya SCAS. Apa tuh? Segmen yang ada sponsornya. Iya betul. Dan kali ini minuman yang akan gue minum adalah gin.
Jika Anda ingin mendapatkan dry gin dengan penghargaan yang mendapatkan nilai hampir sempurna di kompetisi International Spirit Competition, Anda bisa mendapatkannya di www.5.jam.id. Mantap. Oke, ready? Kocok ya, pilih dulu, bebas. Padika. Sebelum buka itu, kita buka dulu vibe-nya. Iya, yeah. Sekali. Bagus kan bridging-nya? Bagus. Yeah. Padahal tadi lupa. Sedikit peringatan, jika membuka vibe, terus ininya udah di atas, berarti itu adalah produk palsu. Karena ini security-nya vibe, kalau dia sudah sampai bawah, dia tidak akan bisa dinaikin lagi ke atas seperti semula. Oke? Okay? Emang ada palsunya, Us? Vibe itu sekarang lagi banyak dicari orang. Jadi mungkin banyak orang-orang oportunis yang mencoba peruntungan. Asik. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Ready? Lady, set up. Go. Buka anjing. Oh iya. Gendong orang di kiri Anda sekeliling ruangan, lakukan derini atau minum dua shot. Nah, gendong. Hei! Hei! Punggung Andika merasakan gading. Kemana ini? Ke situ? Situ, situ. Sini. Ohoy! Ohoy! Digendong Padika! Aduh, berat juga ya. Pusi nih ceritanya. Aduh. Yeay. Garing jangan konak. Silakan, Us. Saya. Sisa 5, diacak lagi. Iya. Ya. Lakukan 40 push up dalam 1 menit jika wow. Tidak. Ayo. Yeay. Kita buktikan, Us. Oke, 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ya, yeah, terus. 23 24 25 26 27 mulai 28, mulai beda tingginya. 32 33 34 35 36 37 38 39 4. Diselesaikan dalam waktu 38 detik. Oke. Anak Ronin. Anak Ronin. Boleh, boleh. Mari kasih silakan. Smart people. Iya, udah ngepam soalnya udah ngepam. Kebanyakan. Iya, gimana kalau bintang tamu? Bintang tamu dong. Onat, Onat. Onat, sini lu, Onat. Ikutan, ikutan, ikutan. Apa nih? Sini. Ikutan. Bonita mau ikutan nggak? Ah, ikut. Onat, silakan. Eh, bego mau kemana? Eh, ambil rokok. Gua ngapain? Ambil salah satu. Ambil. Bacakan. Bacakan. Baca. Bolehkan orang di sebelah kanan kamu menempelkan solatip di bagian tubuh manapun yang mereka inginkan dan merobeknya. Lakukan dare ini atau minum 3 shot. Bulu nih. Lu ngapain? Mau dare apa mau minum? Udah deh, dirobek aja bulu ekor. Oh, boleh. Lakban, 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 minta lakban. Kaki apa? Ini ya. Jangan berewok, jangan berewok. Eka juga besok mau syuting film. Oh iya, jenggong, jenggong. Aduh, aduh, aduh. Masih mending bulu betis Eka nih. Jarang ya kan. Gue yang nyebut pak, gue yang nyebut pak. Gue tekong. Banyak banget bulunya. Oh. Serius. Oh, aman. Dikit tapi dapat. Oh iya, dikit ya. Enak, enak tapi enak. Bonita. Bonita. Silakan Bonita. Sini. Apa tuh?
bahasa Inggris nih. Bawahnya ada bawahnya di bawahnya. Bawahnya. Terus sini, sini gua bacain. Bawahnya. Makan 1 sendok garam. Mak garam, Mak. Minum, minum. Eh, kok kalian yang menentukan hidup saya ya? Coba lu bandingin sama yang feeling lu, bagusan mana? Ini tadi feeling Eke ya? Yeah. Feeling Eke. Set. Kirim foto ke 13 yang ada di galeri kamu ke bonyok lu atau cag. Mending ini ya, Nak. Emang feeling Eke bagus. Ya siapa tahu foto lu yang 13 di galeri lu foto. Oh. Kirim ke nyokap. Iya ya, ada pap tete. Apa sih? Udah, gua enggak mau. Udah. Mas, sebelum minum Habibah ya. Iya, Habib Burasa Sirazi, Habib Ramel Sirazi. Minum, minum. Siap-siap. Oh. Ya, gue banget deh. Minum, habisin, habisin. Bodat banget nih. Oke, stop. Buat teman-teman yang penasaran namanya Bodat mana? Eh, sini lo masuk bentar. Buat semua orang yang nanya Bodat mana, semua penasaran. Nih dia. Nih. Itulah, silakan diceknya Instagramnya Bodat di Animal. Ya udah, tapi kamu jangan tinggalin aku ya. Padahal disuruh minum ya, suruh ngabisin ya. Thank you, babe. Oke, sisa satu. Gambreng, gambreng, gambreng. Bebas, yuk. Om bim balen gambreng. Nah, yang dikit keluar duluan. Oke. Masa gitu? Iya, iya dong. Tiga. No one. Om bim balen gambreng. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet. Satu, dua, tiga. Ha! Karena lu menang, celebrate dong. Celebrate. Good job. Congrats ya. Boris. Cheers. Karena anda yang menang, celebrate. Oke. Yey. Kok enggak habis? Enggak habis. Kan 3 shot tadi bilang berarti kita teguk. Kalau kamu sayang aku coba bantu. Yey. Habis. Jangan aku. Habis ini ewongnya pasti lama nih. Kalau kamu sayang aku, beli Vibe di www.vibe24jam.id. Yeay! Oke lah! Kalau gitu, thank you banget semuanya udah nonton semprot. Sekali lagi, thank you. Yang udah selalu komen di kita, seru-seru banget ya. Yes. Teman-teman gue nih selalu antusias nungguin setiap Rabu. Banyak yang bilang, 2 kali dong seminggu, 3 kali dong seminggu. Enggak. Seminggu sekali udah cukup deh ya. Ya, karena ini maksudnya sementara. Iya, maksudnya kita juga pengennya kualitas, kita juga pengennya juga ngasih sesuatu hal yang gak kita buat-buat. Emang itu cerita kita, semuanya juga real, apa adanya, gak ada yang kita jadi pura-pura bego atau bikin cerita baru apa segala macam. Enggak, emang masa lalu kita kok tolol. Emang, udah, tolol. Mabok anjing! Oke lah, thank you. Sampai ketemu lagi di semprot minggu depan ya. Dadah. Muncratin terus. Terima kasih juga buat Vibe. Kuy, jangan lupa share, komen, like. Pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.